Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jenderal semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan proses program atau pembuatan bonsai beringin kita ya. Ini dalam video sebelumnya kita sudah press akar. Kali ini kita akan press batang ya, atau kita menolkan kembali batang utama bahan bonsai kita ini. Terlihat ini ada dua batang utama sebenarnya, yang satu bercabang, yang satu lurus. Kita akan potong habis bahan ini. Oke, langsung saja tanpa banyak bicara ya, kita langsung eksekusi saja. Untuk batang yang sebelah kanan ini ya, kira-kira akan kita potong sebelah sini. Oke, lakukan dengan hati-hati ya, sahabat. Oke, bagian pertama sudah kita potong ya. Kita rapikan sedikit. Oke, sepertinya cukup. Untuk batang yang sudah kita potong ini, untuk jenis beringin ya, kita tidak perlu beri salep kambium ya. Jadi kita biarkan, jika sudah terpotong seperti ini, kita biarkan saja dulu. Dan potongan ini juga bisa ditanam kembali ya, sahabat. Ini sudah cukup besar ya. Oke, kemudian bagian tengah ini akan kita potong. Dan bagian ini yang terakhir, kita langsung potong saja. Oke, sepertinya cukup. Untuk pemotongan batang-batang utamanya ya. Oke, nanti kita akan tunggu proses pertumbuhan tunas-tunasnya. Untuk kita lanjutkan tentunya pemrograman membuat bonsai beringin jenis Benjamin ini. Semoga nantinya bahan ini menjadi bahan yang bagus ya. Kita akan coba program bersama-sama. Dan ini hasil pemotongan kita. Ini jika ada yang berminat bisa langsung ambil saja ya di rumah. Ukurannya juga cukup besar ini.
Oke, sepertinya cukup untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Maka dari itu, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tentunya. Oke, sekian dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.